Saya tidak bermaksud apa-apa, dan saya tidak pernah memviralkan video ini. Yang saya masukkan video ini di grup KG. Terus, untuk menjawab ada teman yang memberitakan di Paso ada kejadian ini. Jadi saya tidak pernah memviralkan ini. Makanya saya diminta untuk meminta maaf. Saya minta maaf aja, karena saya tidak tujuan apa. Tujuan saya baik. Dari RRI, termasuk pada ada wartawan yang butuh wawancara, saya tidak mau. Saya tidak mau, karena memang saya tidak tujuan apa-apa. Saya menjawab ada rekam yang keluarkan di grup. Itu aja. Jadi kalau memang, terus ada, nanti apa yang baca ini. Jadi tujuan saya, kita dari Kadin mau ketemu Pemda, dalam hal ini Dinas Kesehatan, terus Perindah. Karena kita sudah cek hari ini, hari Minggu, rencana besoknya Senin. Kita datang ke Pemda, karena kita cek di sini tidak ada Badan POM. Dari Kadin kita cek tidak ada Badan POM. Makanya kita tujuan kita mau bawa sampel itu ke Dinas Kesehatan sama Perindah. Tahu-tahu entah itu siapa yang memviralkan, saya tidak tahu. Sampai sekarang saya tidak tahu. Makanya itu kali suruh hapus. Jadi saya tidak bisa hapus karena saya tidak tahu. Bukan saya yang viralkan itu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, Pak Kabulok. Saya tidak bermaksud apa-apa. Ini menyangkut pangan, makanya kita gabung juga. Serius dalam hal ini. Jadi itu aja.